macam mana aku boleh tidur dengan perempuan? Kau nak tidur dengan aku? Maknanya aku dah... Tolong! Tolong! Diam! Kau dah datang balik penyakit lupa kau. Nama aku Shuib. Aku abang kau. Nama kau Bob. Kau adik aku. Aku kerja bawa teksi. Tuh! Kau kerja pengawal keselamatan. Ingat tak? Ingat pun, cepat! Hei! Jangan tidur lagi. Cepatlah dah lambat. Ya. Cepat! Weh, sini ya. Hei, Bob. Kau dah lupa, eh? Ha? Lupa apa? Lupa apa? Semalam kan aku bagi kau duit suruh beli makan untuk sahur. Ha? Kau lupa lagi? Lupa apa? Kau ni aku peliklah. Macam manalah penyakit lupa ni boleh jangkitkan kau. Nak kata penyakit keturunan, aku tak ada pula kena. Kau seorang je yang kena. Dah, Hasan! Minyak puasa esok. Minyak puasa esok? Haa. Minyak? Tak. Minyak puasa, eh? Haa. A'udzubillah minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Kau baca doa apa tu? Minyak puasa lah. Itu doa makan. Apa? Apa apa? Dah puasa dah ni. Doa makan macam ni. Hei! Doa ni puasa macam ni. Nama itu Samaradin. Samaradin. Ayah, saya jamin ma. Kuma ini boleh jual dalam 5 hari. Kuma saya nombor 1. Ini tak percaya sama saya ke? Ini sudah sampai. Esok saya boleh hantar. Saya sudah bagi special discount. Okeylah. Ayah. Okey. Saya jumpa you nanti. Okey. Baik-baik. Bekas jangan tumpahkan, baik-baik. Masukkan dulu, eh. Akak pergi dulu. Okey. Terima kasihlah, eh. Kian salam mak, eh. Okey. Ya Allah. Tumpul ke pisau tu, potong. Ya Allah, hai tak habis lah daun pisang tadi. Oh, tak habis. Oh, ke cucuk akak ini. Kak Ma, apa khabar? Khabar baik. Syekh, apa khabar? Syekh. Memang saya dah siap. Siap dah. Nanti sekejap, Syekh. Man! Man! Bawa tu kan Syekh punya lemang ni. Dia dah ada kat sini dah. Abu! Ali! Bos nak main harimau, bos. Harimau, bos. Duduk. Tengok, apa sudah jadi? Saya kata, kuma mesti sampai 5 hari sebelum bulan puasa. Tapi kontainer sampai 5 hari sebelum raya. Sekarang macam mana saya nak jual? Cakap! Wow. Bos cakap, 5 hari sebelum Syawal. Give me 5. Betul lah tu. Apa yang betul? You diam. Nanti saya tembak you. Bos, tadi bos suruh cakap. Sekarang bos suruh diam pula. Mana satu ni, bos? Mana saya tahu apa itu bulan Syawal atau bulan Ramadan? Itu you yang kata. You tak ada otak ke? Ada. Mendin. Saya kasih otak. Ha, memang bagus bos. Bagi dia otak sikit. Bagi dia pandai sikit ni bos. You pun sama. Dua-dua jangan cakap. Lembab macam lembu. Hoi. Jumpa saya petang ini. Saya nak cari jalan. Macam mana nak buat raya tak jadi. Bawa teksi tu baik-baik. Yalah, terima kasih, Kak Mas. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Adik, nak apa? Tumpat. Oh, ketupat. Mas, sini. Sini. Tumpat. Oh, ini.
Saya sudah fikir cara untuk lambatkan raya itu. Saya mahu you orang pergi cari orang tua itu. Nak buat apa cari orang tua ni? Nak jual ke rumah ke, bos? Hei, Pak cakap. Dia akan umum bila raya. Saya mahu you angkat sama dia. Angkat? Angkat. Kidnap dia. Simpan 5 hari. Postpone raya. Jual rumah dulu. Habis tu, tahun ni raya tak jadi ke, bos? Saya nak buat baju raya. Saya nak buat... Diam! Cepat pergi angkat sama dia. Buat elok-elok. Faham ke? Okeylah, bos. Ini alamat dia. Dan nombor telefon dia. Kidnap sama dia malam ini juga. Pergi sekarang. Cepat! Abu, tunggu aku. Cepat, cepat. Sindrom pelupa adik aku ni. Dengar sini. Nama aku Shuib. Aku abang kau. Nama engkau Bob. Kau adik aku. Aku kerja bawa teksi. Engkau kerja pengawal keselamatan. Ini tempat kerja engkau. Kita nak buka puasa. Buka puasa bagi Kuala Lumpur dan kawasan. Ingat. Terima kasih. Dah masuk waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Bangai. Lojo. Puasa tak puasa macam tu juga. Tengok tu. Elok sangatlah tu. Kau marah aku ke, Em? Kau marah. Nasihat. Garangnya. Sikit je. Assalamualaikum. Janganlah bisik. Nanti rumah ibu tu dengar. Biarlah dia dengar. Ini kan rumah dia. Kena bagi salam. Dah dah masuk. Rindu-rindu, ku merindu. Ku rindu-rindukan. Join saya kat bawah ini. Aduh.
pun susah. Abang! Abang! Berapa kali nak panggil ni? Malam keluar. Alamak, mana pula dia pergi ni? Pergi makan sekejap. Kau tunggu dalam kereta. Eh, kau tak puasa ke? Aku nak buka puasa lah ni. Half day. Kau jangan off engine pula. Kau mati pula orang tua ni. Okeylah, okeylah. Sabar. Kan aku suruh kau tunggu dalam kereta. Eh, aku pun puasa setengah hari macam kau juga. Eh, tak apalah, aku belanjalah kita makan ini. Kau belanja okey. Mata tolong bungkus ha. Sawadikap. Mirai thai kap kong kap. Eh. Sejak bila pula kau cakap Siam ni? Temai rai cak ter. Cik, saya tak kenal dia, cik. Tak kenal? Kan kita datang sekali tadi. Macam mana pula kau tak kenal aku? Saya dah guys. Ini bulan puasa. Mana boleh makan di halayak ramai? Kita IC. Saya orang Siam tak ada IC, cik. Sudah, kalau betul ikut kami ke pejabat agama. Songkla, mari. Songkla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Sabtu 27 hari bulan Ogos tahun 2011. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lagu dia, Hari Raya. Oh, Hari Raya. Oh, Hari Raya. Selamat, selamat Hari Raya. Hari Raya, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya. Hari ini kau yang kata selamat. Tangan aku ni nak jatuhkan kau ni. Kata. Hei, tu teksi aku. Amat, kau sangka adik aku ni buat hal tu. Mana dia? Mana? Hei, tadi macam adik aku ke? Hei, kau sana. Kau jaga. Mat, jaga. Tangkap, pegang. Aku geram ya. Pantai kau ni. Kau ni lain tak ada. Ha? Asyik raya, nak gembira je. Kau dah lupa janji dengan mak? Ha? Kita raya ni nak kena bawa balik duit. Nanti. Kau ni siapa? Ha? Macam aku nak tengoklah. Bob, confirm penyakit lupang ni damai, Bob. Hang tidak ke tadi? Kau tengok betul-betul. Siapa tu? Ini Ahmad, pengawal keselamatan yang akan tukar SIM dengan kau. Oh, Ahmad. Sorry. Aku lupa lah, Mat. Dah. Jom balik. Kau bawa. Yalah. Kau tak habis-habis kau satu hari tak buat, tak boleh ke?
Pening kepala aku tu. Mana nak jaga taksi? Mana nak jaga kau? Mana nak jaga lemak lagi? Mana nak jaga dini? Wei, kau kenapa? Ha? Tadi abang kata jom balik. Itu dia, dia dah habis ni. Kau baru start. Hang tengok, Bob. Penyakit lupa dah melekat dah kat aku. Salahkan kita. Tak, dia yang tak betul. Tengah dia sendiri pun makan minta. Hadiah ku berikan, makanan ku suapkan, matahir ku. Makanan ku suapkan, hadiah ku berikan, makan pun kadang-kadang suruh mis. Tolong sikit, aku beli tau. Kau nak tengok hadiah? Apa yang kau cari kat belakang tu? Apa? Kau ingat aku cari jodoh apa? Adalah barang aku cari. Tengok stesen minyak dah lepas. Asal kau tak berhenti, Bob? Minyak dah kosong dah tu. Minyak kau penuh lagi ni, Macam boleh penuh pula? Aku rasa tadi macam dah nak habis. Ini dipanggil rahmat Ramadan. Ha, alhamdulillah. Kalau selalu macam ni pun bagus juga. Mana buku catatan lemang? Bob, kau dah nampak tak buku catatan lemang aku? Penting tu. Pasal kat dalam situ ada tulis berapa banyak tuan haji order. Aku baru naik kereta kau, Manalah aku tahu buku kau taruh mana? Aku belilah. Hadiah aku beli hilang. Minyak daripada kosong jadi penuh. Buku catatan lemak aku hilang. Aku pelik ni, Tantang ada tuyul tak, Astagfirullahaladzim, mulut kau cabul betul. Mana ada bulan-bulan Ramadan ni makhluk macam tu? Semua kena penjara. Lupalah aku. Habis macam mana ni, Tak apa. Kita terus je pergi rumah tuan haji, kita hantar je lemang. Kita tanya dia berapa banyak dia order. Kita bagi je lah. Okey. Di hari raya, 5 hari di hari raya. Baik, kau belajar matematik aku. Assalamualaikum, Tuan Haji. Waalaikumsalam. Ani, Tuan Haji mana? Ayah tak ada. Tak ada? Kau ni siapa? Dia tanya pula kita siapa. Ni mengantar lemang ayahnya lah. Ni lah yang kuat sangat makan lemang ni. Pergi ambil makan. Abang isi lemang, abang. Sekejap. Suka lemang, abang? Tak sedap. Apa dia? Apa ni? Kau ni macam nampak hantu. Ini lebih pada hantu. Keluarga hantu. Datang baliklah penyakit lama tu. Lemang. Macam mana boleh ada mayat ni? Ni kereta kau, manalah aku tahu. Ya, rasanya aku simpan lemang, bukannya mayat. Macam mana boleh jadi mayat? Kereta kau aku tak tahu, kau jangan tanya aku. Yalah, memang taksi aku. Taksi aku punya kembar. Kau tengok nombor pelik pun lain. Ini bukan taksi aku ni. Apa kita nak buat apa dengan mayat ni? Tak apa. Kita simpan je dalam bonet dulu. Kita pergi je daripada sini sebelum dia perasan. Cepat. Kau macam mana ada mayat dalam kereta ni? Apalah bunyi malang lah, Aslan. Taksi mesti ada daftar. Cari nama sama alamat dia. Pergi! Bos, bos jangan risau. Kami akan cari balik taksi dan mohon ni sampai dapat. Kalau you tak cari dapat, saya pancung kepala you. Pergi! Wei, cover lah lain. Kayu. Sekarang, jangan kau berhenti, Betul mana? Kau berhenti sini. Gila kau. Berhenti. Kau buka bonet belakang. Pasal apa? Kau nak buat apa? Kereta tak tahu siapa punya. Kau biar betul. Sini. Nak buat apa? Kau nak buat kat ni. Mana? Sana. Kau ke sana. Mana? Kau ke sana. Nak buat apa ni? Satu, dua... Kau ni tak baik buang-buang mayat macam tu je. Berdosa. Habis, kau nak simpan mayat ni? Kau nak mandikan mayat ni?
Lepas tu kau nak buat talqin. Lepas 40 hari, kau nak tahlilkan dia. Hey, why not? Hey, kita kena hormat jenazah ni sikit. Walaupun bukan kita yang bunuh. Ha? Ini mangsa mati dibunuh. Ha? Dah jadi tanggungjawab kita untuk sempurnakan jenazah ni. Tanggungjawab. Habis kau nak buat apa? Tak apa. Kita angkat simpan balik dalam bonet. Nanti aku fikirkan. Cepat, cepat, cepat. Aku pergi lima ni. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Jenazah ni kalau hidup balik, cari kau, Em. Aku tak tahu, Em. Dia jaga, nak tutup. Ya, mungkin teksi tu ada masalah dengan enjin. Tak apa. Nanti kita akan hantar teksi yang baru. Excuse me. Haa, okey. Ya. Yeah. Alright. Terima kasih. Sila duduk, Cik. Boleh saya bantu? Cik, boleh saya bantu? Boleh saya tahu siapa pemilik teksi HBA1584? Kenapa ya, Cik, nak tahu? Begini, Cik. Tadi, kita orang parking teksi sewa kita orang betul-betul depan kedai makan. Tiba-tiba, pegawai Jabatan Agama Islam datang tangkap saya dengan kawan saya. Tapi, lepas kita orang dibebaskan, saya dapati teksi sewa yang sekarang ni dah tak sama dengan teksi sewa sebelum ni. Oh, Cik mungkin dah tertukar teksi. Sebentar saya cek kau untuk. Oh, tertukar. Cik ni tak puasa ke? Cik, kita orang puasa. Tapi setengah hari je. Saya lupa. 15 minit lagi saya akan berikan maklumat tu pada Cik. Kalau macam tu bolehlah kita kenal-kenalan dulu. Cik ni cute. Cik, kalau Cik jumpa dua orang, bagi tahu dia orang jangan buka bonet teksi tu ya. Mangkuk, nak cakap tu fikirlah dulu. Betul lah. Kalau dia nampak Pak Haji tu, Kang, ha, macam mana? Weh, kau nak pergi mana? Ikut dia lah. Bangunlah. Kau cepat. Orang semua perhati dia tidur pula. Cepat. Aduh, kau tengok. Kau lah pandai-pandai ni. Semua kau punya pasal lah, Bob. Jesus! Bila kau ada? Kau membunuh lagi, Jebat. Sebagai balasan, Jebat. Terimalah keris tameng sari ini. Jesus! Pandai kau bermain senjata, Jebat. Kau dengar sini baik-baik. Nama aku Shuib. Aku abang kau. Kau tu Bob. Adik aku. Tu, tengok tu. Kita tengah nak settlekan mayat ni. Ingat? Ingat. Apa kita nak buat apa ni? Kau pergi ambil karung. Wei, bukan kau lah. Oh, tahu lah. Oh, saja je.
Sejak bila kau pandai minum benda ni? Ha? Kau kata kau dosa ke? Kau tak kesian kat mak ke? Ha? Mak hantar kau pergi masjid, pergi madrasah, disurau untuk mengaji. Ini balasan kau untuk mak. Ha? Apa benda ni? Weh! Kau... Kau pecah benda tu apa? Kau tahu tak benda tu mahal? Ha? Cukai tiap-tiap tahun naik. Kau kenapa? Eh, kau tu adik aku. Ha? Dah cukup sangat amal ibadat kau. Ha? Nak nasihat aku. Aku abang kau! Eh, sekurang-kurangnya orang cukup amal ibadat tau. Bukan macam kau. Oh, dah cukup sangat amal ibadat kau. Ha? Bulan puasa tu yang kau tak puasa, ha, cukup sangat amal ibadat kau. Eh, itu air setan. Kalau kau minum air setan, setan nak minum apa? Kau tak kesian ke kat diorang? Tak terfikir kan? Lagi satu, setitik air tu, 40 hari amal ibadat kau takkan diterima, kau tahu tak? Kau tak kesian ke kat diri kau? Ha, lantak kau lah. Kau lagi mana, Ehh? Ehh, aku tak nak bersubah, Ehh. Itu kau punya pasal, kau nak beli kau punya pasal, Ehh. Ah, eh, apa lagi? Bersatu. Aku tunggu kat taksi. Asyiklah berdaya. Orang lagi. Belum jadi lah plan ni. Ini dah, ha? Kau tak kau. Kau tak. Ha? Boleh ke? Ha? Sekarang. Aduh lah, pakcik. Ah, degil. Dia cakap jangan minum. Eh, pakcik. Pakcik patutnya tunjuk contoh yang baik pada orang muda macam kita orang ni. Ah, pada orang sekeliling. Ah, malulah mabuk, mabuk. Ah, ni, pakcik, kalau pakcik nak duduk sini, pakcik duduklah sini. Hmm. Kau nak balik? Ah, kau balik, 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 balik. Balik, 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 balik. Ah, balik. Balik. Ada balik, balik ni, balik, balik. Ah, balik. Mabuk, mabuk. Orang tu mabuk. Kan malu lah tengok agak orang. Ha, ni. Ni, pakcik, bangunlah, balik ni, pakcik. Bangunlah, pakcik. Balik cepat, pakcik. Oh, lemak. Ha, ha, tengok, tengok. Ha, tengok, tengok. Ha, itulah. Minum lagi, minum, minum, ha, minum. Ha. Dah lah mabuk, menyusahkan pula tu. Pakcik tidurlah sini sampai besok. Ha. Eh, nanti dulu, Bob. Ni, membazir itu amalan syaitan. Cukuplah syaitan yang dah ada ni. Ah, akhir kata dari kami. Janganlah minum minuman keras. Wassalam. Aku dah cakap, Bob. Ini abang kau suruh Ehh. Plan sejadinya. Baguslah, Ehh. Halo, kawan. Kawan. Halo. Ada pula yang baik hati. Ini lu punya kawan, kan? Dia mabuk lah. Soal jatuh. Kenapa you tinggalkannya pun? Eh, kawan. Memang saya punya kawan pun. Tetapi dia dah mabuk sangat pun. Lagi aku tinggal biar pun di situ. Ya, ni macam tak bagus lah. Ni orang tua. Kita orang muda, mah. Takkan salah kita? Buka bonet, buka bonet. Excuse me. Excuse. Sorry. Aduh. 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 Ha? Bikin apa ni? Dia selesa sini. Ya. Buka sana. Apa ni? Pelan apa ni? Apa ni pandai buat aku ni? Tolong lah. Kita satu Malaysia, mah. Ya, betul. Ya. Satu Malaysia. Satu Malaysia. Ya, satu Malaysia. Ya. Satu Malaysia. Satu Malaysia. Eh, kita nak letak mana orang tua ni, Ehh? Sini, sini, sini. Tak apa, sini aku rasa sesuatu. Tolong. Tengok line dulu. Okey. Jom, jom, jom. Ada orang. Yang sudah tersedar. Sudah. Biarkan. Sekejap dia pergi. Eh? Yalah. Kejap. Baik. Berat juga mayat ini. Mayat memanglah berat. Ehh, kau nak buat apa dengan mayat ni, Ehh?
kita letak kat sini, nanti orang keliru tengok ni patung ke orang. Segunggungnya kau tahu lah tudung ke, rambut pelisu ke. Alah, tak payah. Biar. Ah, tak apa-apa. Aku cari apa-apa untuk kau jaga. Kau jaga. Kau cari apa? Kejap. Cepat aim. Maafkan saya. Dia punya idea bukan saya. Ha, ni. Cepat. Alamak, ada orang. Cepat. Kau pergi tunggu kat luar. Tengok, real ke tak? Aku uruskan ni. Ha, pegang tok lebar ni. Ha. Ha, macam-macam surat khabar. Okey. Baca. Aduh. Jom. Oi. Raya tak jadilah ni, Em. Kenapa pula? Ni, mayat orang tua yang kita kulu-kulik ke usung tu, penyimpan mohon-mohon besar, Em. Alah, raya tak jadi, Em. Handsome juga orang tua ni, eh. Aku kalau tahu siapa bunuh dia ni, Em. Memang aku lanyak, aku belasar, Em. Dahlah, tak apa. Yang penting masalah kita dah selesai. Marilah kita sama-sama doakan semoga rohnya dicuci dengan rahmat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Dah. Cepat dia kau baca, Em. Dah. Minta maaf, ya. Cepat, Em. Aduh, apa aku buat ni? Eh, kau dah pasang. Jomlah kita balik. Aku rasa tak sedar hati. Abik, kau nak buat apa? Kita ambil balik orang tu. Hei! Apa kau tengok? Buruk siku kau tahu? Eh, aku kalau siku buruk muka kau. Aku tak kira apa nak dia jadi. Aku nak ambil juga balik orang tu. Ya sudah, sudah. Jangan melawan aku. Kau tu adik. Aku abang. Kau jangan abang. Kau jangan derhaka aku. Aku mau tengok. Mana pergi orang tu? Bob! Eh, adik aku hilang. Bob! Aduh, hilang. Tanta, selama ni kita usung hantu tak, Em? Kau ni mulut cabul sangat. Mana ada hantu-hantu bulan-bulan puasa ni? Tak apa. Yang penting masalah kita dah selesai. Ingat kita kena cari duit lebih untuk raya dan janji dengan mak kampung. Tetapi dia pergi mana? Aku tahu dia pergi mana. Dia pergi jahanam. Dah. Jom. Eh, kau betul, Em, eh? Dah. Kalau malam, dia datang lagi. Sidur, Em. Ini apa ni, Bob? Nangis, sedih. Macam budak. Kau tak sedih ke? Ha? Kita tinggalkan dia macam itu je. Hilanglah tu. Ada siapa lah itu? Kita bawa dia kulu-kulu. Kita tak tahu siapa. Yang paling sedih. Tahun ni raya tak jadi. Kalau ia pun tangan, janganlah kacau. Ni aku tengah bawa kereta. Engkau yang kacau aku. Lepas ni tangan aku, nampak? Ni tangan aku. Habis ni bukan tangan aku. Apa ni tangan apa? Ni tangan apa? Dengar sini. Apa yang kau takutkan sangat? Ha? Kau pernah dengar hantu cekik orang sampai mati? Tak pernah. Kau pernah dengar hantu korek usus orang sampai mati? Pun tak pernah. Itu apa nak takut? Ini mayat, bukan hantu. Tak sama? Lainlah ejaan pun lain. Dah. Jom. Kita tengok ni. Jom. Cepat. Kau jangan takut. Ni abang kau ada ni. Cepat. Yeay. Hai, kita pun ada. Sini. Selamat hari raya. Hari untuk kita. Sini. Ramailah budak-budak muda. Kau tolong halau, Bob. Nanti dia orang nampak ni pecah. Balik. Yelah. Cepat. Ini rupanya kepala dia. Okey. Ya Allah, banyak nyasap. Okey, adik-adik semua. Okey. Dah. Sudah. Sekarang, main ke rumah sebelah. Balik sekarang, okey? Tala. Sekarang? Tala. Siapa tak balik? Tala. Abang buat akan. Gus. Kepala yang punya. Oi, tak payah. Sayang. Wai.
Dah sihat? Alhamdulillah. Rasa macam dah lama sangat tak jumpa kan? Rindulah pula. Itulah pasal Ida pun rindu sangat ke abang tau. Melawan ni. Bang. Apa dia? Mana? Biar ni. Eh, tak tangkap sini. Elok ni. Ih, bencilah abang ni. Benci tau. Selalu buat Ida macam ni tau. Ida tak percaya lagi kat abang. Lah, tak actually macam ni. Hadiah tu abang dah beli. Tapi abang letak kat belakang teksi. Abang cari-cari. Hilang. Tak ada dah. Sorry. Alamak, bencilah. Ida tak percaya lagi kat abang. Ida nak cari sendiri kat belakang tu. Tapi nanti dulu. Tak kau. Alamak. Abang! Siapa ni? Siapa ni, Bob? Berani kau tanya aku siapa ni? Ha? Dapur ready? Dapur dah pergi. Kau nak biar mayat ni berulat baru nak beritahu. Cakap! Mayat? Sebenarnya mayat ni memang mayat kawan kita orang. Ha? Kita orang bawa balik ni pun pasal kita tak tahu nak buat apa. Nak buat apa ni dah? Betullah mayat, betullah. Ida buat CPR, mana tahu dia hidup balik. Tak boleh, jangan. Dah macam ni. Abang bawa mayat ni naik atas rumah, biar Ida pergi panggil orang kampung. Ha, elok dekat tu. Pergilah. Bye. Awek siapalah tu. Perasan. Cuba angkatkan ini. Beratlah. Kau angkatlah. Kamu berdua ke waris si mati ni? Tak, kami kawan baik si mati. Lagipun si mati ni memang tak ada saudara mara lagi yang hidup kat muka bumi ni kan? Jadi kami bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah ni. Gitu ke sana. Siapa pula nama si mati ni? Macam inilah. Sebenarnya kami tak sempat tanya nama dia. Tapi nama dia Jalan Arman. Jadi yang mana satu ni? Iyalah Jalan Arman. Itulah dia. Ni, boleh tak kita selesaikan jenazah ni sekarang? Sabar. Kita tak boleh buat macam tu. Kita tak tahu latar belakang si mati ni. Ustaz, nak sasar apa ni lagi? Orang dah mati pun. Lagipun kita kan dah bagi tahu keterangan tentang dia. Bagi keterangan. Walaupun dia dah mati, kita kan ada undang. Lagi mana ni? Kenapa? Lagi mana ni? Bob, tengok ni. Kenapa pula? Lagi mana nak pergi mana? Patutlah dia nak pergi sana. Ada kematian, mesti ada laporan polis. Apa hal pula ni? Mana mayat? Polis mana? Saya tahu manalah polis tu kat mana. Ria! Otolah! Otol tu duduk balik! Cuba duduk dulu. Ya? Duduklah. Tak ada. Saya dah telanjur saya ke atas tadi kan. Saya tukar baju sekejap. Yalah, tadi saya pakai baju di rumah. Jadi saya tukarlah baju cantik sikit kan sebab saya tahu you all nak datang. Yalah, puan memang nampak cantik. Terima kasih. Puan ada bawa tak gambar yang kami minta? Oh ya, okey. Yalah ni gambar dia. Okey. Cak ya. Tama lalu. Okey. Ini gambar saya waktu saya 17 tahun. Puan, kami perlukan gambar suami puan. Ini gambar ni. Besar ya. Okey. Yang ini. Ini gambar suami saya yang paling clear. Okey tak? Jelas? Terima kasih puan. Ya, sama. Nanti saya bawa gambar ni ke balai, kami minta izin dulu. Nantilah. Duduklah dulu. Macam ni. Saya nak minta tolong. Tolonglah carikan suami saya. Saya bukan apa. Tolonglah cari suami saya. Saya takut nanti semua paket semua dah nak tutup. Saya takut. Please. Jinilah, Puan. Puan jangan risau.
Kami akan jalankan tanggungjawab kami dengan sebaik mungkin. Kami nak balik dulu, ya? Nantilah. Saya nak beritahu. Suami saya janji ke saya kalau akhir-akhir ketiga nanti nak bawa saya pergi KLA. Tolonglah carikan, ya? Tolong. Puan, kalau asyik kami duduk sini saja, siapa yang nak cari suami puan? Yalah, saya beritahu saja. Kelapan kami berada dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk kita hingga sampai tahun... Ya Allah! Astaghfirullahalazim! Pakcik, kenapa pakcik pakai baju ni? Dah mengingatkan saya pada arwah mak saya dah! Pakcik, kena pakcik! Kena ke? Kena kutuk! Baju ni dia ada. Salah bilik kot. Mabalas ni kalim hilmadi. Hilmadi dakal khulu bro. Huma du if hobbi amaradi hamda warli ala syirah. Ya ara ni malak ana albi malak. Ya ara ni. Ya ara. Amin. Orang tua tu pakai baju perempuan yang kau macam ni. Cakap tak ada penyakit keturunan. Lagi teruk pada aku. Ya ala Taliban. Ya ala Taliban. Hazal khulu. Nama aku Bob. Nama kau Shuib. Kau kerja bawa teksi. Tu teksi aku. Baru kau tahu macam mana susahnya nak handle orang yang menyakit-menyakit kau ni. Tu, peluh jantan pun dah keluar dah tu. Orang saja je. Orang pun saja pun. Cik. Ini baru kena. Kena dengan badan. Pakcik, saya peliklah pakcik. Pakcik ni dah sadar. Dah boleh berjalan, dah boleh berlari. Kenapa pakcik tak nak balik? Pakcik nak balik mana? Pakcik sendiri tak tahu pakcik kat mana. Yang pasti pakcik tahu pakcik berada dengan orang baik-baik. Bila dipuji... Mana pakcik tahu yang kita orang ni orang baik-baik? Dalam teksi lagi pakcik dah kenal hati budi korang. Ha, pakcik macam mana pakcik boleh ada kat dalam teksi tu? Cuba pakcik cerita. Biar pakcik jelas apa yang berlaku pada pakcik. Malam tu pakcik balik daripada sembahyang tarawih. Malam 27 Ramadan tak silap pakcik. Ha, itu malam Lailatul Qadar. Malam keajaiban. Malam tu pakcik didatangi oleh dua orang lelaki. Mereka masuk ke rumah pakcik melalui pintu utama. Ketika itu pakcik sedang duduk membelakangi mereka. Selamat malam, tidurlah sayangku. Siang kan tiba bercahaya.
tengok pak cik tu macam tak nak balik je bang. Tak apa, kita hantar aja dia balik juga. Kita kena hantarlah kan. Ah, alhamdulillah. Syukur. Syukur. Pak cik, kita orang tengok pak cik ni macam tak nak balik je. Sebenarnya macam ni. Kita orang ni dah berpakat nak hantar pak cik balik ke rumah pak cik. Ai. Takkan nak halau pak cik pula. Bukan macam tu. Maksud saya, saya fikir mungkin ada ahli keluarga pak cik yang mungkin risaukan pak cik kan. Isteri? Ha, kan. Woi. Hei. Tak baik tidur lepas buka-buka ni. Minta maaf, cik. Dia memang macam ni. Minta maaf. Saya uruskan. Misate. Kulempang, kulempang, kulempang juga budak ni. Mak marah, tak boleh. Bob! Dengar ni. Aku Shuib, aku abang kau. Engkau Bob, adik aku. Aku kerja bawa teksi. Tu, teksi aku. Kau kerja security guard. Tu, Kak Idan kau. Ha, tu arwah pak cik. Ingat tak ikut dalam teksi? Ingat? Ingat. Eh, sihat lagi arwah ni. Sebang. Mak, kau nak satu. Kenapa kau pakai tolong? Apa benda ni pula kau? Kau kejut aku tu. Kejut aku, mata tak? Pakcik yang kejut. Aku ni pun aku berhati juga pangan ni. Sebelum ni, pakcik tak kenal kau orang. Tapi setelah mendengar cerita kau orang, pakcik rasa pakcik nak tolong kau orang. Sebab itulah pakcik tak nak balik. Pakcik nak tolong kita orang macam mana? Jom. Kita terawih dulu. Lepas tu ke rumah pakcik. Ya. Nanti pakcik cerita. Sini. Rumah kat situ? Tak apa. Sini je lah. Macam mana, cik? Jom. Tak apa. Biarlah. Kita tengok je lah. Tentang bukan rumah ni. Besar. Rumah besar. Jadi kita kahwin. Kita buat macam ni. Investment. Cik. Ni dah lala sampai. Kenapa tak masuk je terus? Rumah besar. Kaya tu. Kan? Yelah, jutawan. Mana kau tahu? Memanglah jutawan. Rumah besar lampu cantik jutawan lah tu. Memang pakcik seorang jutawan. Pakcik ada tugas besar untuk kamu berdua. Tugas, stand by. Sebenarnya pakcik dah buat satu kesalahan besar. Itu pakcik menghalang. Isteri pakcik itulah. Garang sangat orangnya. Dialah menghalang pakcik daripada buat amal jariah. Garang? Ini bahaya ni. Dia ada tak sekat kewangan ke apa ke ada? Pak cik, kalau saya pak cik dah lama ceraikan, apa sebab pak cik tak ceraikan je? Ni, pak cik, dia ada tak pukul pak cik ke? Cederakan pak cik ke? Koyakkan telinga pak cik ke? Koyak-koyakkan hidung. Panjang ceritanya. Pendekkan. Macam ni dah. Saya selalu didera oleh isteri saya. Bayangkan. Untuk menderma tanpa kebenaran saya. Ha? Isikan duit-duit ni sekarang.
datang balik dah. Penyakit dia. Kejut. Tak apa dah. Oh, kau dengar sini baik-baik. Nama aku Shuib. Aku Bob. Aku tahulah aku tak tidur. Sebenarnya! Pakcik nak kamu curi duit pakcik. Curi? Astaghfirullahalazim. Apa ni, cik? Kerja-kerja curi ni bukan kerja kita orang. Bukan bidang kita orang. Pergi cari orang lain lah. Tunggu. Aduh, pakcik ni saya rasakan pakcik ubat yang penculik tu bagi kat pakcik ni dah buat pakcik jadi tak waras. Pakcik, biar betik pakcik. Berbanyak pakcik nak. Saya takkan nak mencuri. Ingat pasal mak, Ingat. Apa pula tak ingatnya? Dengar sini. Pakcik suruh ambil duit pakcik. Itu namanya membantu, bukan mencuri. Bodoh. Dia pakcik. Saya bodoh. Kalau macam tu, legalah sikit dengar. Sanggup. Tapi, dengan satu syarat. Kalau apa-apa jadi pada kami, kena tangkap ke, pakcik tanggungjawab. Okey. Itu kira halal lah tu, ya. Kamu berdua dengar sini, ya. Pakcik akan bantu tanpa masalah. Habis kita nak buat apa? Sekarang ni kita pergi sahur dulu. Lepas tu, pakcik akan ajar cara-cara nak merompak rumah pakcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa beg kau. Kau berdua ni siapa? Shuib mana? Shuib tak ada kat rumah, makcik. Tak ada. Oh, kalau macam tu Shuib ada kat rumah dia lah. Bob kan duduk dengan dia. Oh, macam tu. Tak apalah. Makcik nak bersahur ni. Bolehlah sekali. Nak masuk. Kita makan dulu. Wah. Aduh. Saya pinggan. Mas, duduklah ni. Makcik pun cute juga. Makcik masak apa ni, makcik? Tu, sambal tahu. Ayam goreng tak ada ke? Ayam goreng tak ada. Telur ayam goreng ada. Alah. Kau ni banyak cerita pula, kan? Makan je lah apa yang ada. Ni, di antara berdua ni siapa nak baca doa ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cepatlah. Sibuk tadi tolak aku. Sikit-sikit nak ngamuk. Tolak lagi. Jangan gaduh boleh tak? Diam. Jalan pelan-pelan. Tunggu sehingga lampu padam. Itu tandanya isi pakcik dah tidur. Lampu atas ke? Lampu bawah? Atas. Ada tu. Ada. Tunggu. Sekarang bergerak langkah ke kanan 8 langkah. 8 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dah. Ada nampak pakai kecil tak? Bagus. Anjingnya lari-lari. Hai. Pakcik, anjing pakcik. Itu maknanya kamu salah arah. Ikut arah pertentangan. Alah. Biar aku buka je lah, Aku buat buka-buka ni, aku tera. Sudah tinggal. Ikut arah pertentangan. Dah buka ke belum? Sekejaplah. Kau boleh sabar tak? Cuma sumpah, bang. Saya tak buat. Dia orang yang suruh saya buat, bang. Macam mana aku masuk, Macam mana aku masuk?
Masuk ikut tepi tu. Lain kali dengar arahan abang. Dia orang tahulah. Orang saja je. Minta maaf, cik. Ah, tak apa, tak apa. Jangan buat lagi. Ah, dah masuk ke belum? Ya. Dah. Ah, sekarang 27 langkah ke arah rumah. Apa ini? Pusing. Nampak tak bekas makan itu? Ada, besar sangat ni. Runa, makanan ikan. Tolong bagi ikan pakcik makan. Kali ni je tau. Isi pakcik tu, dia tahu isi buah dia je. Ikan dia pun tak tahu je. Jangan marah. Ha, dah. Thank you. Sama-sama. Sekarang, tengok dalam kolam, ada bangkai ikan tak? Bangkai ikan, takkan tak nampak? Ada satu besar. Eh, hey, itu hidup lagi. Ah, tu. Ah, tengok, Zip. Bukan Zip tu. Zip pada ikan tu. Ikan. Ah, ada Zip, ada Zip. Ah, jumpa. Apa tu? Kunci. Pandai. Kunci itulah untuk masuk ke rumah pakcik. Selamat jumpa. Duduk sini. Sekarang, putarkan bekas itu ke kanan. Buka ke kanan. Nampak tak? Cepat pergi ambil duit. Ada rasa apa tak? Sakit? Lupa nak cakap. Kalau sakit, mana kamu salah kota? Sorry. Sekarang, pergi balik ke arah bekas tersebut dan putar kiri. Buka kiri. Nanti. Sekarang ambil patung letak di sebelah isi pakcik. Bukan kamu patung tu. Sekarang ambil duit. Keluar ikut laluan masuk tadi. Hei, nanti dulu. Tutup balik kotak itu, putar kiri, tutup kiri. Putar kanan, tutup kanan. Sama tak, ya? Tak apa, macam lori nak mati. Jangan pandang si baci. Jangan. Tak pandanglah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buduh lama tak habis. Buduh baru pula buat. Aduh, sakit hati. Ha, tu orang tu kat situ. Ha? Ah, bagus. 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 Sekejap. Ha? Tangan apa, Saiful? Oh, kesiannya. Diam. Pakcik, kita kaya, pakcik. Kaya dah. Banyaklah kamu punya kaya. Nampak ni? Macam mana boleh dapat kain buruk je? Penat saya. Saya ikut apa saja yang pakcik suruh. Ha? Sampai kena ni kepit ni pun. Kain buruk je yang saya dapat. Pakcik pun satu. Pergi simpan kain buruk dalam peti besi tu buat apa? Sama ada kau salah ambil ataupun isi aku dah tukar tempat datang duit tu. Eh, tak mungkin. Eh, Bob. Aduh. Bob! Weh, bangunlah. Apalah, kau tengok apa yang kau dah ambil ni. Aku suruh kau ambil lain benda lain kau tu. Tolong. You all nak colik my all, eh? Jangan colik my all. My all, my carry. Kau siapa? Orang tua. Tua? Adoi. Kau Bob, ini Shuib, ini pula Farida. Kamu berada rumah-rumah pakcik, ingat tak? Kau tipu. Aku tak percaya. Hei,
Aku Shuib, abang engkau, engkau Bob, adik aku. Kita rompak tapi tak jadi sebab ini semua engkau punya pasal. Nampak? Biar. Abang kita nak buat apa? Tak apa. Kita cari jalan. Jom. Jom. Nak pergi mana, Cik? Idea. Cari idea. Oh, cari idea. Bos, saya dah buat dah kerja yang bos suruh tu. Bagus tak saya, ha? Pastikan itu, Amoy. Telefon abang dia. Nanti abang dia mesti bawa itu orang tua. Diam. Kasih saya nombor telefon abang dia. Dan alamat itu. Ah, okey, nanti saya SMS, bos. Sedapnya pisang makcik ni. Makcik nak sikit? Nak? Dekat sikit. Aduh! Li! Tolong aku, Li! Makcik ni bawa karate lah pula! Makcik! Penyayang! Dah tak puasa! Berdosa! Kau berdua kekak neraka pergi! Ni nak buat apa ni? Tutuplah mulut dia! Jangan nak kacau mulut dia tu! Jinak! Banyak saka makcik ni! Allah! Nak buat apa? Pegang pula. Aku pegang. Lepas! Nah, abang kau. Talian tak aktif lah. Kau ni pekak ke? Lepas! Halo? Tolong tutup. Abu, selamatkan diri. Saka dah mengganas. Tumpah lalu. Saka jenis apa ni? Tak tahu aku. Hampa dan kecewa. Aku ni kesal. Pinjam telefon. Kenapa ni? Pinjam telefon. Nak buat apa? Pakcik nak telefon ni si pakcik. Hai. Kenapa? Nak telefon rumah. Jom. Hello? Hello? Yang? Abang kena colik, Yang. Abang! Abang kat mana? Semalam Nisa tak boleh tidur tau. Nisa tunggu abang. Abang tak balik-balik. Baliklah, abang. Ha? Abang dia culik, Yang. Orang-orang yang menculik abang pun rupanya macam muka penyengak, Yang. Konon-konon pukul pakcik aku. Tak ada konon-kononnya. Ini boleh berdatangan marah. Kalau pukul tak ada konon-konon tau. Pukul pakcik. Yang! Macam mana nak tolong bang? Baju pun belum beli dah tempang lagi. Langsir pun tak beli lagi. Tumpuan pun tak tukar lagi. Habis macam mana kuih raya pun tak tentu arah lagi. Abang baliklah cepat bang. Abang boleh balik tapi yang kena sediakan wang tebusan 250,000 baru abang balik kita beli kuih raya ya. 250,000. Banyak tu bang. Bang, abang macam mana minta diskaun sikit kat orang tu? Abang, 10% ke? 20% ke? 50% lagi buat abang. Cepatlah balik, bang. Okey, cepatlah balik. Aduh. Yang, mati abang, Yang. Abang. Aduh. Alamak. Hello? Abang. Ayuh. Kau. Apa orang kau lah? Ida. Apa pun tak baik. Ini cara mudah aku dapat duit aku balik. Pakcik, tapi macam mana kita nak dapatkan 250,000 tu? Lepas ni kita pergi depan rumah pakcik, sampai rumah pakcik, Shuib telefon dia, kita masuk, kita ambil duit daripada dia. Tak faham. Hmm.
jumpa orang itu. Hey, bos pakai handsome. Bos, dah makan? Saya tanya, ada jumpa orang tua itu? Kita orang dah call, bos. Tapi tak dapat. Bos. Apa? Kasut, bos. Inilah, bos. Orang yang kita cakap tu. Mana abang kamu? Saya mahu orang tua itu. Cakap! Bos. Bukalah! Korang semua ni tak lama lagi kena tangkap. Lepas tu masuk balai. Kau ingat kau boleh selamat ke? Ha? Murid awak sangat cerobah. Awak duduk diam-diam kat sini. Eh, kenapa kau curi aku? Ha? Korang semua ni tak ada otak tau. Awak tak takut? Saya orang jahat dari Jepun. Busuklah. Ish. Bos, kita cekik. Janganlah. Sakit tu. Jangan tak leci dia. Janganlah. Awak gila ke? Tak berhati berat sama orang. Apa? Jawab, jawab. Ya. Ya. Bahaya ni. Aku ni orang tua. Ha? Aku ni bukan ada harta. Miskin. Tak ada faedah dia. Tak ada untung. Tahu tak? Apa faedahnya? Banyak faedah. Aku ni orang miskin. Keluarga aku semuanya miskin. Pergi minta duit dekat orang lain. You banyak bagus. Sudah pasti saya. Satu idea. Eh, apa pegang-pegang ni? Baik kasar. Bagus, bagus, bagus. Hello. Hello. Awak isteri kepada lelaki yang hilang itu, kan? Ya, saya. Awak siapa? Awak tak perlu tahu siapa saya. Eh, awak jangan perasanlah. Awak ingat saya ini nak berkenalan dengan awak ke? Ha? Awak jangan kurang ajar sama saya. Semua orang takut dengan saya. Kok pula saya nak takut dengan awak? Awak makan orang ke? Saya tak mau buang masa. Sekarang ini, suami awak ada sama saya. Mana ada, bos? Habis? Awak nak saya buat apa? Ha? Saya tak kira. Saya mahu wang tebusan. Eh, berapa kali awak nak telefon saya? Saya dah letih nak layan awak, tahu tak? Call. Eh, tak, tak ada. Ada saya call. Ini baru saya call you. Saya mahu wang tebusan RM500,000. RM500,000? RM100,000? Dua. Kalau tak bagi malam ini, suami awak mati. Semalam awak telefon minta saya RM250,000. Sekarang awak minta RM500,000. Mana satu awak hendak ni, ha? RM500,000 dalam masa 3 jam. Kalau you panggil polis, suami awak mati. RM500,000. Mujur Abang, kami kena culik, bang. Mas takut. Muka dia orang macam nyawa. Nanti kita baliklah. Bukan balik. Kami kena culik. Abang! 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 Jaga masuk. Kena culik! Siapa? Ha? Alah, kau ni apa je ni?
Hello. Dengar sini. Kalau awak nak keluarga awak selamat, awak dengar apa yang saya nak kata. Tolonglah jangan apa-apakan adik dengan mak saya. Dia sudah susahkan saya. Pasal ini. Saya sudah rugi besar. Ni, saya susahkan awak macam mana sampai awak rugi besar ni? Dengar betul-betul. Saya mahu awak pergi rumah orang tua itu. Isteri dia akan bagi RM500,000. Eh, bos. RM500,000. Bawa balik sama saya. Kalau awak tak ikut, saya akan bunuh keluarga awak, ibu awak dan adik awak. Nanti saya kau balik. Jangan bertindak sehingga menerima arahan daripada saya, Obah. Tahan diterima, Obah. Sampai dah. Cantik ya, cantik dia. Mesti nak bagi ikan makan dulu. Kau ni bandai. Abang! Mangsa dan suspek sedang menghampiri rumah, Hover. Alright, Bang, macam mana? Dapat diskaun? 30%? 20%? 20%? 10%, Bang? Bang, kenapa ni? Makcik, tak ada diskaun. RM500,000 je ada nak. Tak ada diskaun, ya? Harga mati. Ha? Oh, inilah rupa penyangat, Bang. Ha? Tak baik pula puasa. Sabar, sabar, sabar. Batang puasa, batang puasa. Dia orang bantu abang. Penculik tak ikut. Pergi ambil duit sekarang. Bagi ambil duit sekarang. Cepat. Dia pandai melawan. Cepat. Tepuk amat-amat belalang kupu-kupu. Abu. Ali. Balap di atas. Turun sekarang. Kejap. Cepat. Sepantas kilat. Cepat. Cepat, Bu. Haro. You sudah dapat wang? Belum lagi. Tapi sekarang sudah depan rumah. Bagus. Sekarang, you bawa wang itu ke bangunan terberangkai. Terberangkai? Bos, salahlah, bos. You cakap. Terberangkai. Bukan. Terbengkalai. Tempat kita tertukar teksi hari tu. Kalau you sayangkan adik awak, awak jumpa saya di sini. Kalau you panggil polis, saya akan bunuh dia. Diam! Tutup mulut! Jaga sama dia! Diam! Tutup mulut! Mak! Mak, adik. Cepat! 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 Abang nak pergi mana? Hei! Kau nak bawa aku pergi mana pula ni? Saya nak bawa pergi mana? Bukan saya bawa. Shuib yang bawa. Kereta-kereta Shuib. Saya pak gad je. Abang nak pergi mana dengan diorang? Kan abang janji dengan Nisa, kan? Kalau Nisa dapatkan duit ni, abang kata abang nak balik. Abang baliklah. Abang tahu tak keperluan raya semua tak siap lagi? Baju Nisa tak beli, tak tempah. Baju abang pun Nisa tak tempah lagi. Abang! Jom. Kenapa ni? Abang! Ni nak mampus ke untuk ini? Mangsa dan suspek masih bersama. Jangan bertindak sehingga menerima arahan daripada saya, Over. Kami terima, Over. Sudah sampai. Bagus. Terus. Pandu terus.
Ah, terus terus. Pak. Ah. Dik! Eh, kasih lepas saya punya, Dik! Buka beg itu, Ma! Eh, main mak-mak pula dia ni! Bagi! Bagi beg! Bagus! Kamu bagus! Eh, nak gimana? Buka saja, Insom! Jangan! Dia tak apa-apa ke? Pandai pula lari. Polis. Tak dapat lagi. Cepat. Jalan. Cik. Jangan lari! Angkat tangan! Sila beri kerjasama. Cik. Gari. Padan muka. Cik. Bawa tuan. Mamat lagi, mamat! Melawan! Buka ke main. Wah, melawan, cik. Tak padan dengan jahat. Bella, lepas kita buka, sila pergi ke balai polis untuk buat laporan. Ya, cik. Saya? Okey, cik. Sila baca dan tuliskan tanda tangan di sini. Ini pen. Yang ini Pak Cik. Yang ini Pak Cik. Cik Abang. Tak sama, Cik. Dah. Sama-sama, terima kasih. Abdul, mana? Ya Allah, daripada aku. Ya Allah, daripada aku. Alhamdulillah. Saya. Puan. Puan, maafkan saya, ya, Puan. Ini sudah menjadi barang kes. Puan tak boleh ambil beg ini lagi. Maafkan saya, Puan, ya. Sekarang disampaikan. Abang. Raya, ya. Raya. Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka Allah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Selasa 30 hari bulan Ogos tahun 2011. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keliru, Pak Cik. Saya keliru. Macam mana siaran langsung Pak Cik dah dekat sana sedangkan Pak Cik kat sini? Entah-entah hantu tak? Yang mengumumkan hari raya tu sama macam pakcik. Tapi itu bukan pakcik. Itu abang kembar pakcik. Saya dah agak. Mak pun dah agak dah. Mesti diorang ni adik-beradik. Satu bapa lain mak kan? Tak ada. Sebab ada dua kembar kan? Jadi kita tak tahu mana satu. Mana satu pakcik tak ada. Udah. Besok nak raya, jom kita balik rumah. Saya banyak kerja nak buat. Jom. Isterinya dengan duit tu? Dia pandai datang sendiri. Pandailah dia balik sendiri. Jom. Ya Allah. Jom. Mak jangan risaulah, ya, Mak. Tahun depan, saya dengan Bob janji. Kita pindah rumah banglo, kita raya kat sana. Kita order kain ni 3 kayu. Eleh.
Abang tu dah berapa tahun dah bajuku, langsirku tiap-tiap tahun benda yang sama je, bang. Eh, mulut kau. Ni. Dia ni tahu cakap je. Ikut sedap mulut dia je. Dia tak tahu kita bukan suka-suka pakai benda macam ni. Ha. Ada sebab. Sebab apa? Bila kita pakai macam ni, budak-budak datang serbu je. Assalamualaikum. Apa tu? Angin tiup. Oh, angin tiup. Assalamualaikum. Tu angin tiup ni. Makcik! Makcik! Kami datang nak beraya. Waalaikumsalam. Oh, nak duit raya. Duit raya dah habis. Kalau nak duit raya, tunggu raya tahun depan, ya? Datang awal sikit. Kedekut, ya? Ya, lah! Kedekut! 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 Hei, kau! Wah, minta duit kau jauh makan ikan, ya? Nenek! Nenek! Hei! Aku geram. Tuan anak siapa duit itu? Takut! Nanti kau nak... Kau ada main peraduan goris dan menang tak? Mana ada. Sangat betul. Betul, sumpah. Lah, akak ipar kau lah. Pak cik. Hey. Assalamualaikum. Oi, selamat raya. Dah. Eh, ni apa susah datang kemari ni? Kebetulan kita orang tak jadi raya. Postpone tahun depan. Eh, kau ni apa ni? Kan pak cik datang dengan orang Minang. Nak minang mak dah tu. Saya ni dah berpunya. ini apa pula nak postpone raya? Raya mana boleh postpone? Tak, sebenarnya seganlah bagi tahu. Kami tak ada apa-apa persiapan langsung. Apa kata kita beraya rumah jiran? Bob, Tuan Haji, silakan naik semuanya. Iyalah. Mari naik semua. Lama sangat tak jumpa. Lama tak jelah. Hari ini untuk terima box satu, untuk Shuib and satu. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Terima kasih. Apa ni susah-susah aja ni? Ha, tak boleh lagi lah kita. Ada lagi. Ada lagi. Kerana Shuib dengan Bob banyak membantu saya, ini hadiah istimewa untuk Shuib. Ini dia. Jangan malu-malu. Apa ini susah-susah saja, pakcik? Yang ini untuk Bob. Pegang, Bob. Tengok. Ini tak? Yang ini pula? Untuk Mak. Apa ni susah, Pak Cik? Takkan ni aja? Ada lagi. Ada lagi. Saya hendak Shuib, Bob kerja dengan saya. Alhamdulillah. Set. Bila? Mulai hari ini. Cantik. Saya tak setuju. Kenapa pula? Saya bangkang. Apa pasal? Mana boleh? Kita mana boleh bekerja bila hari raya, public holiday. Wow! Alhamdulillah. Ni betul saya punya. Ada lagi. Ini semua ni. Ambillah, bawa masuklah. Tolong bantu bawa masuk. Pergi. Okey, Emily. Ini baru hari raya. Baru. Bawa kuih baru. Bawa masalah. Cuma bawa masalah. Ambil. Ini kosong. Tak apa, boleh. Boleh. Ini kalau jual pada harga. Okey. Ada lagi. Mana?